Tim bulu tangkis putri Indonesia berhasil mencetak sejarah menjadi pemenang dalam kejuaraan bulu tangkis beregu Asia yang digelar di Malaysia 15 hingga 20 Februari 2022. Di laga final, tim bulu tangkis putri Indonesia berhasil mengalahkan tim Korea Selatan dengan skor 3-1 dan berhasil menjadi juara dalam turnamen ini untuk pertama kalinya. Dalam pertandingan final BATC 2022 di Setia Convention Center, Minggu 20 Februari 2022 siang, kemenangan Indonesia dipastikan oleh pasangan ganda putri Nita Violina Marwah dan Lani Triamayasari. Mereka berhasil menang 2 set langsung dengan skor 2-3-2-1, 2-1-11 atas pasangan Korea Selatan Kim Min-ji dan Park Min-jong di partai keempat. Kemenangan pasangan Nita dan Lani melengkapi kemenangan sebelumnya yang diperoleh oleh tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung dan putri Kusuma Wardani, sehingga mengunci gelar juara untuk tim putri Indonesia. Indonesia berpeluang menggabungkan gelar juara putra dan putri jika tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil menang melawan Malaysia dalam pertandingan final kejuaraan bulu tangkis beregu Asia yang akan digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Malaysia.